Sebuah mobil minibus masuk ke dalam jurang setinggi 20 meter di Garut, Jawa Barat. Meski tak ada korban jiwa, namun terdapat 7 orang penumpang jadi korban luka. Minibus jenis Luxio dengan nomor polisi G1636CK yang dikemudikan oleh Asep mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cikanang, Banjarwangi pada Senin 21 Agustus 2023. Kondisi kendaraan tersebut terlihat ringsek. Warga dan aparat kepolisian telah mengevakuasi para korban ke puskesmas terdekat. Kapolsek Banjarwangi Polres Garut Ibtu Amiruddin Latif mengatakan bahwa tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ada 7 korban luka yaitu penumpang dan pengemudi. Ia mengatakan kronologisnya kendaraan melaju dari arah Cikajang tujuan Banjarwangi. Namun saat sampai di tikungan curam mungkin sopir mengantuk sehingga kendaraan masuk jurang. Karena medan yang curam sehingga upaya evakuasi bangkai mobil yang terjun ke jurang di Jalan Raya Cikanang Banjarwangi Garut memerlukan kendaraan derek besar. Pik-pik harapan rakyat Garut.